penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Bareskrim Polri. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota, ya. Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasu, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM, terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya anak khusus menyangkut masalah anggota. Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu, tim nanti akan bergerak, sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya memenuhkan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan dalam ini yang saat ini kebetulan menjadi korban, dan tentunya kaidah-kaidah tersebut juga harus kita jaga, menjadi hak asasi manusia, kaidah-kaidah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang.